ibu tuh emang terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan Mbak Bella. Episode kali ini sungguh menegangkan. Ketika Nando lagi mengecek ban mobilnya, tiba-tiba saja Saleha yang berada di dalam mobil melihat ada mobil di depan mereka yang melintas dengan sangat kencang dan hampir saja menabrak Nando. Dengan otomatis si Saleha ini keluar dari mobilnya kemudian mendorong Nando ke tempat yang aman sehingga keduanya jatuh terjengkang. Untung aja ya, keduanya cuman mengalami lecet ringan saja. Nah, Bu Sukma sama Pak Danmawan ini sudah wanti-wanti nih sama Nando dan Saleha. Karena bagaimanapun bukan cuma Rianti yang ingin mencelakai Saleha, tapi juga ada Bu Dita. Tentunya mereka berdua tidak akan pernah tinggal diam sampai benar-benar memastikan bahwa Saleha akan celaka. Nah, di hari berikutnya nih ya, ketika Saleha berada di bengkel, di situ dia tidak sengaja melihat Rianti juga ada di sana. Diam-diam si Saleha ini memantau dari balik mobil ya, berusaha untuk tidak terlihat. Nah, Saleha ini mendengar percakapan Bu Rianti dengan salah satu montir yang ada di bengkel tersebut. Bu Rianti terciduk sedang meminta pada montir bengkel tersebut untuk bisa menghilangkan bekas tabrakan yang ada pada mobilnya. Si montir bengkel bilang walaupun sudah dipoles bagaimanapun tetap saja akan ada bekas tabrakan di dalam mobil itu. Nah, hingga akhirnya Bu Rianti pun meminta agar mobil itu segera dijual dengan cepat. Sayang sekali ya, Saleha yang sedang mendengarkan dengan seksama, yang pada akhirnya sudah menemukan bukti keterlibatan Bu Rianti tentang kematian Bella, pada akhirnya harus ketahuan gara-gara ia tidak sengaja ya menginjak salah satu kunci di bengkel tersebut. Spontan Bu Rianti yang mendengar suara tersebut langsung menengok dan di sana dia bisa mengetahui keberadaan Saleha. Bu Rianti tidak akan tinggal diam guys, dia akan mencoba berbagai cara untuk bisa menahan Saleha agar ia tidak membeberkan rahasianya dan mungkin kali ini Bu Rianti akan menyekap atau mencelakai Saleha nih guys. Wih, kira-kira siapa nih yang bakal nolongin Saleha? Apakah Nando akan bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Saleha dari Bu Rianti? Saksikan terus kelanjutan dari Saleha malam ini dan kita bakal bahas lagi di next trailer. Sampai ketemu, bye-bye.